Kamu tidak diberi ilmu hanya kecuali hanya sikit saja. Ni Allah royak tak siwi jadi tak siwi manusia takabur angin dengan ilmu dia. Lepas tu semua bukan kata ha ilmu saja dah, ha kekayaan, tamnen, cuciang, semua. Yang ni sebab hak mutlak adalah bagi Allah. Kekayaan, ketinggian, kemuliaan, kehebatan, gotu goni gotu goni, ikutlah kita nak sebut apa sifat kebaikan adanya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sifat takabur pun adalah sifat Allah, bukan sifat manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Ayat 27 dan 28 Suratul Luqman. Ayat 27 ni ada sebab turun, insyaAllah saya akan baca kepada kita esok lah, insyaAllah lah. Tapi sebagai terjemuh ayat yang ada di dalam maknanya dua ayat ni, iaitu hubungnya dengan kebesaran yang Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran yang ada pada Allah dan ketinggian kemuliaan dan ilmu-ilmu yang dia meliputi semua setiap perkara sehingga tidak terhingga. Tak tahu katanya simsud mana. Itulah Allah firman, dan jika sekiranya segala pohon, maknanya segala pokok yang ada di bumi menjadi pena, artinya menjadi kaler, dan segala lautan menjadi tinta, menjadi dawak. Nah, orang zaman dulu dia ambil kaler, celuk dawak, tulis. Haa, dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu. Kalau banyak sekali pun dunia ni, laut, 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 sampai ke tujuh kali laut, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Ilmu yang ada di sisi Allah memang banyak. Hanya sedikit ya yang Allah bagi kepada manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu hanya kecuali hanya sikit saja. Ni Allah royak tak siwi jadi tak siwi manusia takabur angin dengan ilmu dia. Lepas tu semua bukan kata ha ilmu saja dah, ha kekayaan, tamnen, cuciang, semua. Yang ni sebab hak mutlak adalah bagi Allah. Kekayaan, ketinggian, kemuliaan, kehebatan, gotu goni gotu goni, ikutlah kita nak sebut apa sifat kebaikan adanya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sifat takabur pun adalah sifat Allah, bukan sifat manusia. Allah pun ayat di dalam ayat ni, ha ilmu, ha tulis se. Sebab Allah wipanda manusia, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar kepada manusia benda yang manusia belum ketahui. Dia boleh tahu sama ada kepada orang Islam maupun kepada orang kafir. Dalam ayat ni, nota kaki 1413. Kalimah-kalimah Allah yang dimaksud di dalam ayat di sini boleh dimaksudkan maklumat ilmunya dan kesek-kesek kudrah iradaknya yang tidak terhingga. Maknanya kekuasaan yang ada pada Allah dan kehendak Allah
yang dia kehendak nak jadi semua, gotu, goni, gotu, goni, kita tak tahu. Benda hak kita tak tahu ni lah. Nak ayat katanya, kit jamkat ilmu dan pemikiran manusia. Manusia yang tahu hanya dunia. Tu pun saya tak berani nak ayat katanya, semua perkara atas dunia manusia tahu, tahu semua. Tak juga. Manusia tahu hanya sikit. Walaupun hadiri dia sendiri pun kadang-kadang dia tak tahu. Apatah lagi benda hak relap, benda hak dia tak nampak, ataupun benda dia kaji tak sapa, ataupun dia kaji dah tak kena. Orang tu tulis buku, orang ni tulis kitab, tulis boleh jadi khomun yang mai tuk tong 100%. Tapi di sisi Allah lah. Sebab tu ulas sekali lagi, hak mutlak dia panggil. Hak mutlak ni iaitunya semua tiap-tiap perkara Allah lah yang lebih segala-gala. Hak dia, milik dia, dia tahu, dia reti. Lepas tu klik kepada hak baca saat ni. Pada mula-mula, iaitunya, kalulah pokok kayu semua ni jadi kalah. Pokok kayu semua atas muka dunia. Pakat hipung, 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 puak jadi kalah belakang. Dawak 7 kali laut atas muka dunia, banyak. Tak habis-habis lagi. Nak tulis ha ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun qudrah iradah dia. Inilah menunjuk katanya kita lemah. Kita sok kena tawaduk sokmu katanya tak ada ilmu. Gitu. Tak ada kira bapa alim mana atas muka dunia pun kena mengaku katanya dia tak ada ilmu. Barulah orang itu Allah Taala akan tambah ilmu. Bukan kau ngaji, kau berasa katanya tinggi ego, berasa lebih daripada orang itu orang ini. Walaupun sungguh Allah Ta'ala angkat darajat manusia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa darajat orang berimeh di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ilmu di sini maksud yang paling besar sekali iaitu ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu-ilmu yang boleh bawa hidup dia betul dengan ajaran Allah, dengan agama Allah. Sama ada ha ime, ha islam, ha cara muamalah, cara hidup dia wikno belakang itu alhamdulillah al-ilm. Patut ilmu lain-lain lagi ya ikut. Asal kau tidak bercanggah dengan Islam, dikira katanya ilmu yang bermanfaat. Walaupun orang kafir reka sekalipun. Sebab orang Islam tidak dilarang ambil ilmu daripada orang-orang kafir. Asalkan benda tu berpedah kepada kebaikan dunia sampai ke akhirat. InsyaAllah akan mendapat pedah banyak yang orang-orang kafir tu hewi kepada dia. Orang Islam kita boleh ambil pedah. Apatah lagi kalau sekiranya kita yon adid tengok kehebatan orang-orang Islam sedangkan dunia barat duduk dalam yukmud lagi pada waktu tu, bukan duduk dalam gelak arti gelak malam dah, tapi orang-orang Islam sudah pun maju dah. Maha wutialai timurnya di dalam Islam sedangkan barat pada waktu tu tak ada maha wutialai lagi. Orang Islam boleh buat maha wutialai dah. Kemajuan tamadun Islam pada zaman-zaman dahulu, masya Allah, hebat. Hebat dengan sebab apa tu? Sebab ilmu. Nabi patiru manusia dengan ilmu pehme. Sahabat-sahabat dapat pumcai royak kepada orang-orang belakang katanya Nabi lah juru dia panggil. Juru cokeh puak-puak kita. Wujadi maju. Wujadi reti. Pahal. Itulah. Kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia sebut katanya. Saya ambil pandak ni. Ambil ton mula-mula. Nahnu qawmun
a'azzanallahu bil Islam. Kita ni kumpulan manusia yang Allah Ta'ala memuliakan kita dengan sebab Islam. Kalau bukan kerana Islam, kita punuh, kita dihina. Ni nak ayat katanya Umar dia reti apabila dia masuk Islam. Dia reti, dia lebih faham, lebih matang dengan sebab dia masuk Islam. Lepas tu, daripada hak Nabi buk-buk, khob-khobsa, tamadun Islam, maju. Kalau sekiranya kita baca dalam kitab-kitab, kita akan dapati bahawa zamir pemerintah Abbasiyah bertapaknya di Baghdad pada masa tu yang dinamakan Madinatus Salam. Masya Allah, ilmu-ilmu yang ada pada masa tu sangat tinggi. Orang pun boleh kata ke, Allah Alam, saya tak pandai nak ayat. Nak ayat katanya, mulia dan majunya orang pada zaman itu dengan sebab ilmu. Bermula daripada Nabi yang mencetus umat Islam nak jadi maju. Sahabat, tabi'in, ataupun kalau kita kecek pasal pemerintah, khalifah, pak orang. Nah, lepas tu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tu Bani Utsmaniyah. Kalau pergi ke Mesir pula, Bani Fatimiyah, Bani tu, Bani tu, banyak. Nak ayat katanya keracat, keracai ilmu. Yang bermula dengan Quran, dengan sunnah tu, beranuk, beriuk. Jadi tak tahu berapa ratus ilmu yang sapa kepada umat Islam pada sekarang ni. Masya Allah. Ha, tu ayat katanya, marilah kita angkat diri kita dengan ilmu. Dengan pahami. Pahami pula. Pahami betul. Molek. Jadi hak juga ni. Masuk dari dalam akal fikiran kita dan hati kita. Serta dengan kita amal pun hak kena lalu dah. Ini adalah kebesaran yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri kepada manusia hanya sikit. Nah, dengan sikit inilah kita kena syukur, kena usaha dan kita kena cari jalan supaya kita selalunya dimaju oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi amat bijaksana. Alhamdulillah. Inna Allaha Azizun Hakim. Aziz artinya nah, amat kuasa, hebat. Hakim artinya bijaksana. Ini sifat-sifat Allah Ta'ala berlaku dan kerecah-kerecah yang ada pada hampir setiap surah. Ada berlaku sifat yang Allah Ta'ala rayak hadiri dia. Tuhan pun rayak lagi. Ayat yang ke-28. Ha, kejadian manusia yang boleh jadi orang-orang kafir lah. Orang pasang duduk ragu-ragu hubungnya dengan bakit manusia ni. Eh, nak bakit lagu mana lah. Dan manusia ni dah tahu berapa puluh ribu juta. Ha, tu gitulah. Kita tak mudah-mudah. Daripada ada siapa ke orang sutai yang nak hidup di atas muka dunia ni, tak tahu banyak mana. Tu hai pun rakyat. Takut-takutnya manusia mai hidup memikir. Lepas tu biasa duk tanya Nabi pada zaman tu, terutamanya orang Yahudi. Duk tanya Nabi, pasal mengejek ataupun tanya bukan nak kepada jawab pe, nak aman, nak guna tak. Tapi tanya baik loy-loy. Tapi tak ada arah Nabinya jawab juga. Nabi rakyat. Bagi Allah yang Maha Kuasa, soal menciptakan kamu semua dari tiada kepada ada. Kerana dulu kita tak ada, kita pun ada. Dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati. Ini cikak-cikak dah. Tidaklah ada apa-apa sukarnya. Tak ada payah sikit habuk. Hanya seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Ramai manusia supaya seorang illa ka nafsin wahidah. Masya Allah. Kalau manusia kecek lagu ni, dia panggil orang angin, orang takabur. Lagu mana? Kecek, kecek, kecek. Sekadang ni, mudah eh. Ha, tu, goliknya orang kecek, nak wayak katanya, benar ni mudah. Tak ada tu payah ni.
Melayu-Melayu kita kecil, supaya kulit bawah. Supaya koyak pisah. Ha tu, tak apalah kita kecil. Pasang kelolo-kelolo, benda yang mudah. Tapi Allah Ta'ala dia raya. Ha buat, ha bakit manusia. Supaya sore. Supaya bakit sore. Tak ada payah sikit harap. Walaupun manusia berpuluh-puluh juta, beratus-ratus ribu juta. Tak ada payah walaupun sikit. Sebab dia yang mencipta, dia yang memati, dia mengurus, dia berlaku. Sebab tu kita adalah salah satu daripada orang yang akan duduk di dalam ayat ni. Alhamdulillah. Apa lagi? Inna Allah sami'un basir. Nah, mari sifat Allah Ta'ala pula. Sesungguhnya Allah amat mendengar, lagi amat melihat. Hak saat ni amat bijak sakno, amat apa? Amat kuasa. Gapa ni nota kaki 1.4.1.4. Ayat ini serta tiga ayat yang berikutnya. Insya-Allah eh, kita akan baca lepas pada ni. Menegaskan kekuasaan Allah Ta'ala yang tidak terbatas. Maybe limit camkan. Dan pengetahuannya yang amat luas serta kemurahannya yang tidak putus-putus. Masya-Allah. Inilah apabila kita baca ayat Al-Quran kita reti pak, kita berasa lemah kita. Kecil ya kita. Pensuaning. Gapo? Daripada makhluk yang Allah Ta'ala buat kecil. Saya tengok satu klip panok-panok. Hak ni orang putih dia buat. Dia buat orang sore duduk tengah tidur di padang. Dia zoom di mata. Zoom di mata. Lepas tu dia tarik kho jauh. No ayat katanya orang yang duduk di padang sore tu, lepas tu klong kho naik atas hawa naik. Nampak apa? Dunia. Nampak matahari, bintang, bulan tu, galaksi, go tu goni, masya-Allah kho jauh. Ya break. Klik semula. Kepada orang yang duduk tidur saat ni tu, masuk pula dalam mata. Klong masuk dalam mata. Bukan sungguh. Tapi nak ayat katanya, ini adalah efek. Yang dia buat tu, masuk di dalam mata ni, orang-orang mata yang kecil-kecil. Masya Allah. Yang Allah Ta'ala buat daripada air mani setitik manusia, sperm orang lelaki masuk di dalam rahim mak dia tu. Apa ni? Rahim isteri dia. Maknanya, hak orang jatuh, duk jimuk, duk setubuh. Daripada satu air mani, cuk, masuk. Walaupun anak, kalau nak kira katanya, hak nak jadi anak tu, berpuluh juta. Hak orang jatuh, waktu ambil air mani, sekali-sekali tu. Tapi jadinya seorang manusia, yang begitu hebat. Boleh kecek, boleh nampak, boleh dengar, boleh makan, boleh berjalan, boleh tu, boleh ni. Ni sebab itulah Allah Ta'ala tanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu sendiri buat apa kamu tak perhati? Pada diri kamu sendiri, cuba kita perhati. Hal ni boleh jadi kita duk perhati sama dah. Tapi umumnya orang ni yang perhati diri dia, ha comel, ha nak cukur bulu, nak bojeng, nak pakai baju. Nak go tu, nak go ni. Tapi cuba kita perhati, orang yang lebih daripada kita lagi, dia kaji sampai ke semua tubuh badan, daripada kepala sampai kaki, Masya Allah. Sebab tu, dalam Islam ni, ilmu-ilmu yang berhubungi dengan kejadian Allah, makhluk, go tu, duduk dalam Quran belakang. Allah tak ada yang rakyat pandak-pandak. Tapi apabila manusia pergi kaji, temung go tu, temung go ni, barulah gambar katanya, witiasat, humisat, darasat, kanitsat, gotu goni, terhimpunnya di dalam Quran. Masya Allah. Inilah kehebatan orang Islam yang reti, yang paham isi yang ada di dalam Quran. Bila dia tengok semua ni, dia panggil ayat. Ayat kalau kita ada baca ni, ayat hak pasal baca. Tapi hak kita tengok, kita reti, kita perhati. Tu pun ayat Allah Ta'ala juga. Hak pasal tak ada kena baca hak tu. Tapi kena reti, kena faham
Lepas tu dia akan menambahkan lagi iman kita bila kita tengok makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Nah, sekadar itulah. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung ayat sebab boleh turun ayat ni. Lepas tu terjemuh selepas daripada ni. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.